Kabar Selina Evangelista, pacaran dengan pemain sinetron anak jalanan RCTI, Stephen William, terus menjadi pembicaraan netizen. Selina terus menjadi sorotan terutama dari fans Stefan dan Natasha Wilona. Mereka menuduh Selina yang merupakan mantan istri Dearly Idol itu sebagai perusak hubungan. Orang, dalam hal ini yang dimaksud adalah hubungan antara Stephen William dan Natasha Wilona. Kedekatan bahkan hingga dituduh pacaran dengan Stephen William bermula dari foto di mana Selina terlihat berada dalam mobil yang diduga milik Stephen William. Berita pun menyebar bahwa Selina pacaran dan menjadi perusak hubungan EPAM. Panggilan fans untuk Stephen William dengan Wilona. Apalagi belum lama beredar foto di mana Selina Evangelista sedang belanja bersama Stephen William di sebuah supermarket. Hal ini membuat berita bahwa Stephen William sudah putus dari Natasha Wilona semakin santer di dunia maya. Natasha Wilona sendiri juga sudah mendengar kabar itu, namun dia pasrahkan semuanya kepada Stephen. Untuk isu pacaran dan jadi perusak hubungan Wilona dan Stephen tidak berkepanjangan, Selina Evangelista memberikan tulisan pada akun Instagram miliknya yang diunggah kemarin, Kamis 15 Juni 2016, bersama foto dirinya. Intinya, Selina bilang netizen tidak berhak menghakimi dirinya. Dia orang yang tidak sempurna, sama juga dengan para netizen. Jadi jangan sembarangan menuduh orang. Beberapa komentar netizen menyudutkan Selina. Di antaranya, "Oh, DJ grebut cowok orang dong, gak baik at Selina garis bawah Evangelista kan banyak cowok i. Lain jeng Stefan dong kan ut ada ikunya, deh." Namun ada juga yang membela dan memberi semangat buat Selina. At Selina garis bawah Evangelista isabar ya. Suatu saat akan ada balasan buat orgorgi mulutnya zolim, dot aku percaya itu. Aku selalu support ka at Selina garis bawah Evangelista. Terus berkarya kak jenghiraukan ocehan hates-hates kampung. Love ka at Selina garis bawah Evangelista. Tulisa salah satu netizen.